Kemudian dari kunjungan kerja ini saya mendapat informasi yang cukup bagus ya dari para kabalak, khususnya Katopda, Kakumda, Kakudam. Jadi kita ini jangan berkecil hati. Maksud saya, kadang-kadang kita atau mungkin orang lain melihat Kudam, ya, Kumdam, kemudian Topdam, itu satuan kecil, satuan ini tidak ada pengaruhnya. Kadang-kadang ada yang berpikir semacam itu. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri tugas pokok dan kiprahnya, ambilnya itu cukup besar, bagus ya. Tidak saja untuk ke dalam, tapi juga keluar. Fungsi utama TNI itu ada dua. Yang pertama fungsi pertempuran, satu teritorial, melekat dia. Nah, yang kedua tadi teritorial itu bisa top-down ya, berkomunikasi. Itu kan konsos ya, komunikasi sosial. Itu ada komunikasi dan ada profesionalismenya. Selain untuk melakukan prajuritnya, juga dia bisa berkomunikasi dengan instansi lain. Kumda juga sama. Kumda itu juga punya potensi yang sangat bagus besar. Kumda itu juga punya kemampuan menjadi bantuan hukum ya, memberikan bantuan hukum tidak hanya ke dalam tapi luar. Ya, boleh, boleh. Ya, nanti atas izin ya. Itu bisa ya, memberikan bantuan hukum kepada instansi atau kepada orang-orang perusahaan atau bisa ya, memfasilitasi hukum ya, persekataan hukum dan sebagainya. Juga termasuk Kudam. Ya, Kudam juga sama. Kudam itu melayani sekian banyak, ada 22 ya satker di internal kita, satker di Kudam. Nah, itu bisa memberikan masukan yang sangat baik kepada para kak dan satker dalam pengelolaan uang. Kesimpulannya, kita jangan berkecil hati, justru mari kita tingkatkan profesionalisme kita ya, baik secara perorangan, prajurit perorangan, PNS juga satuan, tingkatkan profesionalisme prajurit dan satuan. Saya berharap kita selalu menjaga citra TNI, hindari pelanggaran sekecil apapun, manfaatkan waktu setiap detik, bila perlu setiap menit, jam, apa yang bagus. Kemudian yang terakhir, apapun ya, semua itu karena juga yang Maha Kuasa, yang lupa berdoa ya, itu rumus lah, itu rumus. Bagaimanapun kita hebatnya, pintarnya, kayanya, atau apapun, tanpa ridho yang Maha Kuasa itu tidak apa.